Belimbing wuluh merupakan buah mungil berwarna hijau, memiliki rasa yang super asam, dan mengandung kadar air yang tinggi. Buah yang memiliki nama latin Averrhoa belimbi ini biasanya digunakan sebagai bumbu masakan, dan bunga dari buah ini bisa dijadikan sebagai sirup. Namun siapa sangka, buah yang tumbuh bebas di negara-negara Asia seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, dan Sri Lanka ini punya banyak manfaat bagi kesehatan. Beberapa kandungan nutrisi dan juga vitamin yang terkandung dalam belimbing wuluh meliputi karbohidrat, protein, serat, vitamin A dan juga C, kalium, kalsium, fosfor, dan juga zat besi. Manfaat yang terkandung dalam buah ini yang paling terkenal masyarakat yaitu sebagai obat batuk, mah, penghilang jerawat, dan diabetes. Namun ini manfaat lain yang dimiliki buah kecil belimbing wuluh selain yang sudah disebutkan. Yang pertama, obat wasir. Kandungan antiinflamasi seperti tanin dan juga terpen dipercaya dapat mengurangi dan meredakan pembengkakan di pembuluh darah anus dan juga rektum. Yang kedua, memperkuat sel tulang. Kandungan kalsium di dalam belimbing wuluh mampu meningkatkan kepadatan tulang dan menjaga integritas kerangka dalam tubuh. Nah, untuk mendapatkan manfaat ini, perlu mengkonsumsi ekstra dari belimbing wuluh secara rutin, namun dalam porsi yang secukupnya. Yang ketiga, mengatasi jerawat. Kandungan vitamin A dan asam oksalat dalam belimbing wuluh dipercaya dapat mengurangi peradangan pada jerawat. Kandungan vitamin C dalam buah ini juga bisa membantu menjaga kesehatan kulit, terutama kulit wajah. Nah, untuk mengatasi jerawat, cukup oleskan belimbing wuluh yang sudah dihaluskan dan digunakan seperti memakai masker wajah. Diamkan beberapa menit, lalu bilas wajah sampai bersih, atau bisa juga menutrisi kulit dari dalam dengan menjadikannya belimbing wuluh ini sebagai camilan dalam porsi yang pas. Yang keempat, mengatasi hipertensi. Manfaat lain dari belimbing wuluh yaitu sebagai obat hipertensi atau darah tinggi. Obat ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa orang sebagai obat tradisional dengan cara merebus buah belimbing wuluh dan meminum air rebusannya. Mengkonsumsi rebusan air belimbing wuluh setiap pagi dengan jumlah yang wajar juga konsisten akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kelima, mengobati diabetes mellitus. Menurut penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, diabetes mellitus dapat diobati dengan belimbing wuluh di mana bagian daun yang digunakan. Caranya dengan melumati daun belimbing wuluh, kemudian direbus bersama air, lalu diminum. Ramuan ini bisa diminum 1/4 cangkir 2 kali dalam sehari. Yang keenam, obat sariawan. Kandungan vitamin C dalam belimbing wuluh mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga meredakan sariawan. Sariawan muncul saat tubuh kekurangan nutrisi atau infeksi dari virus, jamur, dan juga bakteri. Mengkonsumsi belimbing wuluh bisa jadi salah satu cara mengobati sariawan. Bahkan jika sudah sembuh, belimbing wuluh tetap bisa dijadikan obat pencegah kembalinya sariawan. Kemudian yang terakhir, sebagai obat membantu diet. Mengandung zat anti-hiperlipidemik yang bisa membantu tubuh menfilter zat-zat yang tidak berguna yang bisa menyebabkan peningkatan lemak. Nah, pencegahan oleh belimbing wuluh ini bisa mencegah peningkatan berat badan tanpa efek samping.